saya Adit, usia saya 33 tahun. Sebelum saya menggunakan program Smart Detox, itu saya ada keluhan obesitas. Jadi berat badan saya itu 105 kilo, dan penyakit penyertanya itu adalah fatty liver, darah tinggi, dan kolesterol. Menurut dokter itu saya sudah harus ini ya Pak, menurunkan berat badan ya untuk masalah perlemakan di liver saya. Saya udah melakukan berbagai macam cara lah, dari mulai diet A sampai diet Z lah, dan saya juga melakukan olahraga juga, cuman itu pernah turun berat badan juga, cuman setelah berhenti program itu balik lagi, bahkan lebih berat. Habis itu saya juga dari pola olahraga yang dibikin oleh apa program fitness ya, The Program Fitness saya ikut, itu juga hasilnya kurang maksimal lah gitu. Malah saya justru karena liver saya yang apa ada penumpukan perlemakan itu, malah sebetulnya saya tidak boleh terlalu capek. Karena kalau begitu saya capek, biasanya saya itu sampai harus bed rest. Kadang-kadang kalau udah parah banget itu saya sampai masuk rumah sakit. Terus saya juga perokok berat ya, saya merokok dulu itu 4 bungkus rokok per hari, jadi saya rokok sangat aktif sekali ya. Nah habis itu saya diperkenalkan program Smart Detox ini oleh teman saya gitu. Dia coba ini ada program detox, okelah saya apa nothing tulus aja, saya coba aja karena saya memang sudah harus menurunkan berat badan ya. Nah saya coba programnya, di 20 hari itu betul-betul efeknya itu luar biasa ya. Saya mulai dari apa namanya vertigo, mungkin karena saya dulu juga pecandu narkoba ya, jadi mungkin itu toksin menumpuk di badan saya itu banyak, jadi itu benar-benar badan apa vertigo itu dahsyat lah. Dan abis itu saya ini mulai batuk-batuk dan ada kayak slime gitu. Nah mungkin itu ternyata lagi detox, betul-betul lagi proses detox, detox paru-paru terutama ya. Setelah 40 hari betul-betul badan tuh wah rasanya luar biasa. Jadi di situ saya mulai ngerasa apa namanya perubahannya tuh bener-bener ini ya, badan tuh fit banget deh. Karena kalau udah liver itu ya, itu saya tuh bener-bener sering cepet capek. Nah setelah 40 hari merasa saya badan merasa lebih ringan, lebih fit. Nah saya baru coba kombinasikan dengan olahraga. Totalnya kurang lebih saya melakukan program Smart Detox itu kurang lebih 3 bulan ya, 3 bulan. Karena tujuan utamanya sebetulnya adalah untuk liver saya. Jadi saya waktu itu untuk berat badan saya nomor sekian lah, tapi yang utama itu liver saya. Setelah 3 bulan saya cek lagi tes lab, itu ternyata hasilnya semua luar biasa normal. Apa fatty liver saya, kondisi SGOT, SGPT-nya juga bagus, lalu kolesterol dan apa darah tinggi saya juga jadi normal. Lalu yang lebih senangnya lagi itu adalah hasil dari saya berolahraga, dari hasilnya itu saya turun total itu 23 kilo. Itu yang belum pernah terjadi sebelumnya ya, dan itu betul-betul stabil. Betul-betul stabil, dan yang lebih menyenangkannya lagi itu saya berhenti merokok. Wah itu bonus yang benar-benar apa yang saya dari dulu mencoba untuk berhenti merokok itu susah banget gitu ya. Tapi ini betul-betul setelah detox itu merokok jadi gak enak, dan saya berhenti ya udah begitu, berhenti begitu aja gitu tanpa ada paksaan atau gimana-gimana ya. Berhenti alhamdulillah sampai sekarang. Ya dan berat badan saya stabil, itu yang saya lebih senangnya lagi. Terima kasih Smart Detox.